The Ria. Apakah Anda gabut alias tidak ada kerjaan selama mudik? Tidak ada yang bisa disibukkan ketika liburan panjang seperti ini? Oh, atau mungkin Anda selalu melamun, fokus ke ikan, tapi hidup Anda terasa kosong? Atau bisa jadi Anda terasa dunia ini hampa karena perang Rusia-Ukraina? Yes, kita review ya dan informasiin. Inilah dia Kois Magazine atau Kois Mag, majalah yang dibuat oleh komunitas terbesar penghobi ikan koi yang ada di Indonesia. Halaman yang paling seru, ada beberapa halaman yang udah gue rangkum buat teman-teman nih. Ini ada Susui yang sering banget jadi juara dari Damiri Koi Farm. Nah, penghobi ikan koi wajib tahu nih bahwa salah satu tipe atau jenis ikan koi yang paling diminati di dunia dan juga unik itu jenisnya namanya Susui. Nah, itu adalah piala-piala yang diterima oleh Damiri Koi Farm. Berikutnya, nih, gue selama ini suka bertanya-tanya, gimana sih cara jadi juri ikan koi? Ternyata sudah dijawab di Kois Mag edisi terbaru ini, dikasih tahu nih, juri itu ada berapa tipe. Lalu gimana aja perbedaannya dari tipe-tipe tersebut? Cara mendapatkan atau cara menjadi juri juga ada tes-tesnya, ada cara daftarnya. Itu lengkap banget dikulas abis dan dibahas di Kois Mag edisi terbaru ini. Tuh ada Pak Raihan Wijaya, ada Mas Leopold. Tuh nama Mas Leopold tuh. Mas Leopold ini orangnya cukup ramah, sangat ramah malah. Dan gabung sama gue di grup Koi YouTuber Indonesia karena beliau juga ngurusin YouTube-nya Kois. Nah, ini adalah syarat-syarat dan status sertifikasi jadi juri. Ada trainee judge, ada juri pertama, ada ini dia, ada juri madya. Ini kayak nama gue nih, kayak Rian Madya. Ada lagi juri utama. Apa sih syarat-syaratnya untuk menjadi trainee lagi juri-juri dari keempat itu? Semuanya di kupas habis dan dibahas di Kois Mag. Berikutnya, mereka ngebahas juga di sini adalah Koi Show di Semarang. Nah, lihat tuh, pesertanya banyak banget. Ini adalah Koi Fest atau alias Koi Festival yang diselenggarakan bulan-bulan kemarin nih di tengah pandemi. Ada ini loh, helikopter Apache. Jangan kaget karena memang acara ini dibuat di hanggar Angkatan Udara Indonesia di Semarang. Itu ikan-ikan koinya yang jadi juara, peserta-pesertanya, dan inilah ikan-ikan koi si juara-juaranya alias champion-championnya. Itu ada Grand Champion A, ada Grand Champion B, dan seterusnya. Ikannya gila-gila sih ya, bulky-bulky 1 cm bu kerasinya, gila tuh. Ini Sanke dan juga Siro. Emang bulky-bulky torpedo banget nih. Ukurannya 85 cm ke atas semua, jadi jagoan sih. Ini kelas menengahnya. Ikannya boleh teman-teman lihat sendiri deh, kelasnya gimana. Kelasnya kelas kakap, emang bagus-bagus banget. Tuh, sankenya sama kuakunya gue tertarik banget sih. Nah ini kelas-kelas kecilnya, tosai. Oke, halaman berikutnya di Kois Mag, ini yang paling gue suka banget. Di Kois Mag edisi ini, ada kolam tema Jepang milik salah satu penghobi koi di Kota Kembang, Bandung, tepatnya di Setrasari Tengah. Rumahnya asri, punya Pak Uung Wijaya. Teman-teman kalau baca Kois Mag bisa lihat abis deh beberapa foto dari beberapa angle dan taman kolam Pak Uung ini. Temanya Jepang, kolamnya besar, ikan koinya impor dan canggih, bonsai dan tanaman hias juga keren-keren. Tuh, gila ya, Jepang banget sih. Ini impian semua penghobi ikan koi lah. Punya kolam koi tema natural, ada kacanya, tamannya juga oke, tempat nongkrong dan gazebonya ada. Kalau malam hari penampakannya seperti ini, kayak di surga. Pak Uung, boleh diundang-undang main ke kolamnya? Nginep juga boleh. Matre lu Yan, tapi memang keren ya. Gue sih pengen banget sih kalau tanah gue gede, rumah gue gede, gue punya rumah seperti ini. Dan kolamnya canggih. Filternya kolam Jepang ini atau bertema Jepang ini dengan RDF, Rotary Drum Filter. Ini adalah spesifikasinya, agak burem maaf ya kamera gue, GoPro kurang fokus.
tapi rapihnya dan isinya filter chamber Pak Uung atau kolam ini juga ada tuh kelihatan. Yang ini bukan iklan, tapi kebetulan emang pakan yang gue pakai nih, punyanya JPD dari Platinum Adi Sentosa. Jadi teman-teman yang pada mau beli JPD bisa beli nih di Platinum Adi Sentosa. Itu dia tuh akun-akun Instagramnya. Oke, gitu aja. Semoga lu berkesan dan dapat informasinya detail. Jangan lupa beli Koismek edisi terbaru ini. Nah, begitulah teman-teman, review dan informasi mengenai majalah Koismek edisi terbaru bulan April tahun 2022. Jadi teman-teman yang emang gak ada kerjaan, nyari ilmu, karena majalah Koismek itu emang benar-benar ngebantu kita dapetin ilmu soal ikan koi, kolamnya, peralatannya, pakannya, maupun dealer-dealer yang bagus, acara koi show yang keren, dan yang paling seru sih yang gue suka banget, mereka itu mereview kolam-kolam ajaib alias kolam-kolam keren penghobi ikan koi di Indonesia, khususnya yang di edisi ini. Keren banget kan tadi kolamnya, kayak Jepang banget. Semoga bermanfaat, semoga lo suka. Jangan lupa di subscribe, di like, dan dibagikan konten dan channel Rian sih ya teman-teman. Dan yang mau follow Instagram gue boleh follow. Follow gue, pasti gue akan follow lo balik. Dan lo mau nanya apa aja soal ikan koi, gue akan jawab. Yang pasti terakhir, karena hari ini hari yang baik, hari raya, selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Salam hormat dari Derian, istri saya, anak-anak saya. Mana mereka ya? Udah pada tidur. Sebanyak makan ketupat. Iya. Assalamualaikum. Ciao. Iya. Iya. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.